Ini dia oseng pare ikan teri. Enak banget kawan. Tidak pahit-pahit banget gitu ya. Nah, buat kawan-kawanku, bagaimana cara menghilangkan pahitnya dan bagaimana caraku mengosengnya? Ayo disimak videonya ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Emmy Bertumpul ya. Di video kali ini kawan saya mau mengolah pare dulu. Bagaimana supaya tidak pahit gitu ya parenya ya. Dan di sini aku punya bahan-bahannya, ada juga cabai rawit 3, ada juga bawang putihnya, bawang merahnya, dan juga ikan terinya, ada kecapnya, dan ada juga garam, dan ada juga perasa ya. Untuk perasa yaitu micin, boleh pakai boleh enggak ya kawanku ya. Dan di sini aku olah dulu ya parenya ya. Semua ini bahan-bahan sudah dicuci ya, tapi kalau parenya ini nanti sudah saya cuci memangnya, tapi nanti kan mau saya apa lagi, jadi tentu akan saya cuci lagi kembali ya. Oke kawanku, ini parenya kita potong dulu ya, dan lalu dibelah kayak gini. Lalu kita buang isinya ya. Gini loh kawan caranya. Sangat mudah kan? Ini sudah siap saya iris ya, dan lalu saya kasih garam ya kawan. Lalu kita remas-remas. Ini sudah begini, sudah agak lemas-lemas gitu ya. Nah, udah kita biarin dulu. Baru kita irisin dulu bawang putihnya. Di sini sudah kita panasin minyak ya. Kita masukin bumbunya ini. Gongseng sampai harum ya. Sekalian dengan ikan terinya sekalian ya. Lalu kita masukin parinya. Kita masukin dulu garam sama penyedap rasa itu ya. Kita masukin kecap.
Dan kita masukin air dulu kawannya, orang atau empu sedikit, tidak banyak ya. Ya. Ya, dibiarin dulu. Itu kayak ikan asin apanya tuh, ikan terinya nggak ada rasa itu ya, nggak ada asinnya gitu, tawar itu ya, ikan terinya itu. Ya, kita tunggu masak ya. Ini oseng pare kita sudah masak kawan. Oh ya, buat sahabatku yang dari Sabang sampai Merauke yang sudah mengikuti Bunda Emi masak oseng pare, ayo monggo dicoba ya. Silakan mencoba rasa Bunda Emi, dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan di subscribe ya. Oke kawanku, dan juga yang baru ketemu, mohon dukungannya, dan jangan lupa juga like, komen, dan di subscribe. Oke kawanku, sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat ya.